Bisa juga sih, kayak gitu bisa diatur. Bisa diatur? Gampang, ngerti. Ini, kamu di rumah Bram nginep? Hah? Kamu kesini nginep? Oh, mainnya sampai malam. Gak suka ya siang subuh-subuh? Enggak. Kenapa kamu gak suka ya? Aduh. Ma. Aduh, terus suami itu namanya. Langsung buka baju lah. Sini Ten, ini gue mau kenalin sama temen gue. Oh ya, sini yang mobil. Ganti gak? Mantep tuh. Mantep ya? Gila. Apa itu? Hah? Aduh, ya mah. Takut. Mantep gak sih? Boleh. Sini Ten. Apa? Sini dulu. Nih, kenalin Anang, taksi, kenalin dulu. Halo. Anang. Kita bikin konten tentang mobil aja ya. Boleh. Tapi udah agak gelap, pakai lighting kali ya. Ya pakai lighting lah. Gua pengen ambil lighting dulu ya. Hah? Biar terang dikit enggak? Soalnya ini udah gelap sih. Kalau ini mah ketutupan kan. Lighting dulu aja ya. Ambil lighting ya. Ya. Ini kok gelap banget. Ambil lighting dulu ya. Kok aneh keringetan? Abis sholat. Ntar gue ambil lighting dulu ya. Aneh lama banget, aku tungguin Nang. Ya, ambil lighting dulu ya Nang. Iya, boleh. Jangan lama-lama. Kuncinya bisa dibawa sama ini. Kak Tensi ini asal mana? Dari asal, mana gitu Mas? Asal Bengkulu kan sama. Oh Bengkulu sama ya ke Bram ya? Iya. Oh. Kamu? Aku Lampung sih aslinya. Lampung? Sumatera, Lampung. Tapi kok enggak kayak begal? Oh, enggak dong. Aduh, ya Allah. Kan Lampung serem-serem kayak begal. Iya, terkenal emang banyak begalnya sih. Tapi gak semuanya begal juga. Kamu enggak? Enggak. Kadang doang sih. Kadang? Nah, kadang gitu. Serius? Coba pada masuk ya. Kenapa? Enggak itu. Pada masuk orangnya. Pindah lah. Depan. Hah? Ini depan? Boleh enggak? Boleh. Sambil nunggu Bram. Enggak boleh. Aduh, sempit sekali. Bisa enggak? Bisa. Kalau enggak bisa kamu mau bantuin emang? Enggak takut. ini Ten, Kak Tensi, aku manggilnya Kak apa? Tensi aja gitu. Dede. Oh. Aku biasanya dipanggil Dede. Dede ya. Dede Tensi gitu berarti. Iya. Emang nama asli Tensi atau Lestari Tensi? Lestari Tensi. Biasa dipanggil Tensi. Kalau mau panggil sayang juga boleh. Oh, sayang juga boleh. Ya. Aduh, agak cepet ya. Aduh, ya Allah. Terus di Jogja ini baru nyampe atau? Iya, baru kemarin sampainya. Okay. Emang niatnya main ya di Jogja atau? Iya, main. Kan aku minggu kemarin kesini juga. Oh, minggu kemarin kesini. Berarti sering ya ke Jogja? Ya, sering main tempat Bang Bram. Kamu sih gak main-main, ditungguin lama banget. Aku nungguin dari jam 3, sekarang jam... Jam... 7. Jam 6. Lama banget. Iya, sorry tadi agak macet sih di sana. Kamu di mana rumahnya? Aku di Bantul, agak jauh juga sih dari Wates, sini. Wates, Bun? Hah? Wates? Iya, deket Wates itu sih. Ih, kemarin Wates, aku salah beli tiket tau. Salah beli tiket? Mm-mm. Kemarin ke Jogja naik apa? Kereta. Tapi aku belinya yang ke Wates. Oh, jadi turun di sono gitu? Enggak, aku enggak turun. Terus? Aku turunnya di Lempuyangan. Terus gimana? Dijemput tapi? Iya, dijemput sama Bram. Seharusnya aku mampir rumah kamu aja ya? Iya. Oh. Aduh, berarti udah lama kenal sama Bram?
Udah lama lah. Kan saudaraan, masih saudaraan. Oh, saudaraan. Oh. Seriusan? Apa? Ini sepupuan. Oh, sepupu. Iya. Enggak mirip. Kenapa enggak mirip? Kakak agak ini. Agak keren apa? Gitu, maksudnya apanya? Panas gitu. Oh panas, ya udah AC-nya ya? Hidup lah udah AC-nya. Terus? Lebih panas. Panas. Aduh. Bisa-bisanya panas ya. Pantes, aku juga panas sih, makanya aku gak pakai baju. Ini, oh iya ya. Agak open door ya. Apanya open door? Open kan buka, oh. Buka pintu. Ini Brem ngambil lighting apa rapat RT? Agak lama deh. Iya, enggak apa-apa sih. Emang kenapa kalau lama-lama? Kamu enggak mau emang kenalan dulu sama aku? Iya sih, boleh sih. Emang kamu enggak punya pacar? Belum, Tenci. Iya. Sekarang belum sih. Enggak usah aja. Kenapa tuh? Kan ada aku di sini. Nanti aku kena marah, Bram. Enggak lah, kan aku itu ada kesayangannya. Ah, ada kesayangannya. Bang, izin ya. Aduh. Izin apa nih? Izin itu, ya. Izin apa nih? Aduh. Izin mencintai. Iya. Bisa. Aduh, tanpa briefing. Terus, dan sini berarti kesibukannya sekarang apa ini kalau betul? Mikirin kamu. Oh, mikirin aku. Enggak sih, aku kesibukannya cuma gini-gini aja. Gini-gini. Iya, main TikTok. Kamu main TikTok? Oh, main TikTok. Iya. Oh, TikToknya apa namanya? Lestari Tensi. Lestari Tensi. Iya. Kamu enggak follow aku sih. Aku jarang main TikTok. Jarang main TikTok. Seringnya main apa? Seringnya main yang itu. Main Instagram maksudnya. Bukan main di kamar mandi. Enggak, kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang berapa kali seminggu? Sehari 7 kali lah. Kapan nak mandi? Coba ya. Oh, wandes kopong. 7 kali sehari. 7 kali sehari. Rajin juga kamu ya ternyata ya. Cukup rajin sih. Cukup rajin. Imbang lah ya. Iya, kayaknya oper deh. Gimana? Oper kayak gini. Aku kasih barang ke kamu. Oper kan? Oh, kirain yang di lebaran itu. Opor. Oh, oper ya? Aduh, opor. Maaf ya, jokes aku bapak-bapak gitu ya. Iya, kamu umur berapa sih? Aku umur tebak dong. Kok dari bentukan 52 ya? Ah, ngurang-ngurangin kamu. 62 sih. Enggak. Tepak lagi dong, sana. Berapa ya? 22, 23. Iya betul. 22. Ih, berarti seumuran kita. Loh, kamu 22? Enggak, aku 26. Tapi seriusan 26? Enggak, aku masih dede. Oh, dede. Ya, aku 21-an lah. Oh, 21? Si, apanya tuh 21? Ya Tuhan, 21 ya aku. Apa ini? Kenapa sih emang grogi banget? Enggak, aku kalau di deket cewek cantik kamu tuh kayak grogi gitu. Masa? Ya. Katanya sih ada sindrom cewek cantik gitu, jadi kalau deket cewek cantik kadang grogi. Masa? Tapi aku sering liat konten kamu tau. Ah, seriusan? Iya. Di mana? Di itu kan, di YouTube kan? Apa namanya? Yang ome-ome itu kan? Oh iya. Kok kamu tahu? Iya kan, aku penonton setia kamu. Oh, setia. Suka ya, setia nih. Iya, kamu aja yang gak ngelirik aku. Oh iya. Iya, aku aja udah ngelirik kamu. Gimana kalau kita langsung aja malam ini? Langsung kemana tuh? Kemana kek? Tempat Jogja emang yang enak apa? Jogja banyak sih, cuma kebanyakan kafe-kafe gitu. Oh. Di Jogja kan. Soalnya kan aku anak baik-baik juga kan. Gak pernah tuh yang... Tempat gitu. Tempat apa? Maksud aku tuh tempat mainnya itu seringnya tuh di atas apa di bawah gitu. Oh, di atas apa di bawah? Oh, kan kalau atas Sleman ya. Kalau atas itu gunung. Kalau bawah, lembah. Pantai. Pantai. Benar. Kamu suka lembah juga ternyata. Suka kadang sih. Kadang. Sering, kasihan. Apanya kasihan? Itunya lembahnya. Gimana sih obrolan apa macam ini, heran gue. Tahu deh. Kenapa emang enggak? Ngobrol apa ya enaknya? Ngobrol apa? Terus Tensi tadi katanya main TikTok ya? Iya. Udah lama main TikTok?
Udah enggak sih, baru 1 tahun 2 tahunan kayaknya. Oh, 1 2 tahun ya. Kamu suka lihat cewek TikTok enggak? Ya gimana ya, cewek TikTok kan kadang enggak kita lihat juga muncul mulu ya di FYP. Iya. Jadi ya mau enggak mau ya. Kamu sering pernah lihat aku enggak? Oke. Kayaknya pernah juga sih, enggak asik. Yang gimana? Yang gini-gini mungkin. Jangan gitu, agak takut nih. Kenapa emang? Goyang ini. Aduh, iya, kayak aku gak asing juga ngeliat kamu tuh. Ya kan aku mempraktekkan. Berarti kamu sering juga ya buat video TikTok ya? Maksud aku sering FYP gitu. Iya, tapi kalau gak FYP di depan kamu berarti belum FYP. Tapi gak asing loh, seriusan. Gimana kalau kita bikin TikTok dulu? Boleh, ini soalnya belum lama banget nih. Aduh. Kita bikin TikTok dulu ntar. Tapi yang itu, yang Pargoy. Oh, Pargoy ya. Bisa gitu. Kamu aja ke yang Pargoy. Terus kamu ngapain? Viewer. Oh. Ya, juri gitu kan. Kamu juri. Aduh. Aku kira kamu yang ini yang pilihin aku. Iya, bisa juga sih kayak gitu, bisa. Bisa diatur. Gampang nanti. Ini kamu di rumah Bram nginep? Hah? Kamu kesini nginep? Enggak sih, tapi biasanya mainnya sampai malam gitu. Cuma... Oh, mainnya sampai malam? Enggak suka yang subuh-subuh? Enggak. Kenapa kamu enggak suka yang... Enggak. Aduh. Mak. Aduh. Makanya enak kan mainnya subuh ya? Enak sih, kadang dingin kan? Iya. Soal subuh kan? Iya. Tapi malam juga lebih asik dia. Malam kan takut kena begal, iya. Kalau pulang malam-malam. Apalagi di Lampung rawan kan. Iya. Ini sampai subuh aja mainnya. Dia sampai subuh ya. Iya, dari malam sampai subuh. Bisa tuh. Iya, pagi pulang. Pagi pulang. Iya kan, bener kan? Bener. Iyalah. Mas Ibram lama banget. Di ini coba ditelepon. Ditelepon. Ada enggak? Ya kamu lah telepon. Aku enggak bawa HP. Aku sama enggak bawa aku HP. Apa? Aku turun. Jangan lah, masa kamu ninggalin aku sendiri. Iya, ya, kasihan deh kalau ada. Iya, masa kamu tega banget ninggalin aku. Kenapa? Ini bantuin. Jangan nanti ada yang ini. Ada yang berdiri. Ada kontraksi. Oh, kadang. Sensitif soalnya. Aku kan cuma niat bantuin, kasihan soalnya aku banget. Salah enggak? Jangan. Biar bisa kok, bisa nih. Bisa sendiri. Bisa kan. Tidak sini aku mundurin dikit. Nah. Udah nyaman belum? Udah. Thank you ya. Kalau belum nyaman aku benerin. Itu belok kemana, ke kiri apa ke kanan? Ini ke kanan kayaknya. Oh, kanan. Soalnya magnet sih. Kira ke kiri. Aku telepon Bram dulu. Coba telepon, coba telepon. Kok lama banget ya? Iya, mana ini Bram? Bram. Kamu udah lama temenin sama Bram? Lumayan sih, kurang lebih setahun apa ya? Setahun. 2 tahunan. Kok mau temenan sama Bram? Lucu dia. Oh, orang lucu. Gede enggak? Gede. Kayak Kung Fu Panda. Maaf ya, Bram. Maaf, Bram. Oke, gimana? Kamu juga. Aduh, tapi gedean mana sama kamu? Hah? Gedean mana? Ya, gede. Gede aku lah. Oh, gedean kamu. Kamu segimana? Segini kan? Iya, segini. Tangannya kan? Oh, kan segini kan? Pas iya, kan? Iya, kan? Segini. Ah, lama banget. Masih cari lighting katanya. Aku udah digrepe-grepe di sini. Apa itu? Aku dipegang-pegang. Buruan. Kenapa emang? Hah? Kok mendesah? Enggak, ada yang itu kelepasan. Oh, kelepasan. Emang kamu hobinya apa? Hobinya? Mm-mm. Karena main game gitu kan. Main game? Kan hobi yang pertama yang jelas mencintai kamu. Oh. Kan? Terus hobi yang kedua main. Semoga baju lah. Jangan gak enak itu, ada Pak RT di depan. Tuh, lihat itu. Gak apa-apa lah, katanya tadi hobi pertama mencintai aku. Kita tes drive aja langsung. Gak lah. Kenapa? Gak bisa gini. Kenapa? Apa? Dia mau tes drive, dedek.
Lah kalau di depan, Ten? Dia mau tes drive. Enggak, tadi dia ini. Ah, bohong. Ngobrol, mau nemenin ngobrol tadi. Aduh. Kenapa? Dia mau tes drive. Hah? Iya kan? Ya, tes. Kok anak tiba-tiba di depan sih? Iya, dia mau tes drive dedek katanya. Soalnya kalau dari belakang susah ngomongnya. Tadi kata lu enggak mau, nah. Tadi kata lu enggak mau. Iya, kan tadi. Gua ngambil. Oh, udah dapat. Udah dapat itu. Ya? Gua udah ngambil lighting lu. Terang ya sekarang. Aduh. Kan tadi katanya. Sekarang. Udah ngambil lighting ini. Enggak ada problem, sana lu pergi. Hah? Kita mau lanjut. Suruh gua pergi, Nak. Hah? Iya, kita mau lanjut kan? Ah, iya. Tadi katanya, lagi seru banget ya? Iya. Parah lah tadi. Lagi belok ke kanan katanya tadi. Parah kanan gitu. Oh iya. Iya. Tadi kata lu enggak mau. Tadi beda cerita. Kita beda cerita. Sekarang udah belok ke kanan katanya. Kita baru mau main. Serius nih. Kita mau main TikTok. Hah? Iya kan? Iya, tadi kita mau TikTokan. Mau main TikTok yang gini. Guys. Hey. Iya, ngajarin kayak gitu. Dia goyang enggak ada briefingnya, cuy. Hah? Kadang goyang gini. Ini enggak ada briefing kan? Dia magnitudonya gede juga. Kayak kegoyangan TikTok. Jadi goyang semua, cuy. Kadang emang kayak gitu kan. Bikin khawatir gitu loh. Apa yang khawatir? Resah gitu loh, hati-hati. Ini kalau kalian mau berdua gue masuk deh. Enggak apa-apa. Kayak di sini aja deh. Biar lebih asik bertiga kan kita. Tadi dia bilang dia lagi sagapung. Serius nih. Gue kuat dulu deh. Ambil minum deh. Ya jangan gitu, gak enak lah, Pak. Ini kan mobil lu juga kan. Dikeluarin. Apa sih? Apa yang keluar? Keluar apa sih? Dia nih baru keluar. Ini maksudnya keluar pintu gitu loh. Oh, tadi goyang gini kan katanya. Ini kita jadi bikin konten kan nih? Iya, jadi enggak tadi kan kita mau ngobrol-ngobrol nih bertiga katanya. Mau ngobrol nih. Ngobrol. Ayo ngobrol. Bukannya enak yang berdua ya? Tapi kayaknya tidak gelap banget sih di sini sih. Iya, gimana? Besok aja lah bikin konten lah. Iya, besok aja lah. Besok aja lah. Berarti gak jadi? Gak jadi deh. Soalnya gelap banget, apa di dalam aja? Iya. Di dalam boleh sih, lebih terang kan? Lebih chill juga. Lu ke enakan lu. Bilang aja udah jadi cinta ntar. Enggak seriusan, kok di mobil kan gelap kan, terus kayak lebih terbatas kan, nggak bisa elastisnya kurang gitu. Nggak bisa elastis, pergerakannya terbatas tuh. Pergerakannya terbatas tuh. Oh, pergerakannya tenang, gue bisa goyang. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa nih. Kalau nggak apa, gue keluar nih. Lu mau ngobrol berdua dulu. Jangan lah, bro. Gak enak gitu. Yes. Gak enak. Masa yang pun tuan rumah di tinggal berdua. Apa sih, gua makan dulu. Apalagi kita baru kenal kan, gak enak. Gua mau makan dulu. Makan gak ajak-ajak dulu, ya. Iya. Ini kita juga pengen makan kayaknya ya. Kayaknya di mobil kurang kondusif, di dalam aja kali ya. Dalam aja sih. Dalam aja. Ayo ke rumah dalam. Yaudah, yuk. Kita dalam. Dalam aja. Dalam aja, guys. Yes. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan dukung saya dengan mengklik tombol subscribe. Terima kasih. Cewek anjir. Cewek asyik anjir. Lah kenapa? Cakep juga, Cuk. Hah? Cakep juga. Cakep banget. Bisa lah. Lo mau kan? Ini kayak aku dong ada tatanya. Bagusan mana? Bagus. Ini aku kayak gimana sih bentuknya ini? Gini. Karena sedatang lai pabeta kembali. Ih, gini juga. Apa ya? No. Gimana ini caranya? Mau dibantuin. Gini ya. Sama berarti.
Halo guys, it's good to be back guys. Oke guys, video kali ini guys, aku mau ngerjain temen aku guys, si Pergam guys. Dia lagi main ke Jogja. Nanti aku mau kerjain dia sama Tensi. Nanti kita suruh Tensi goda-godain dia guys. Nah, kita lihat apakah dia tergoda atau kayak gimana si Pergam nih guys ya. Oke, aku jemput dulu si Pergamnya guys. Tuh Tensi udah siap di situ guys ya. Jemput Pergam dulu baru nanti kita ketemu Tensi. Oke, kita let's go jemput dulu guys. Ini guys. Ini si Pergamnya guys. Wih, si Pergam, sorry macet banget. Gila ya. Lama banget sorry, bre. Mana? Aduh, sehat lo. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar brother? Gila, makin makmur. Ganteng aja lo gila. Lo makmur banget sekarang ya. Alhamdulillah, lo lebih makmur lagi sekarang. Badan udah kayak keren. Adere kalah sama lo sekarang ya. Itu muji atau apa ya? Lo perut udah buncit juga ya. Udah kayak lo, gue kan ngikutin gaya lo. Udah kebanyakan uang lo, Verga. Lo di Jogja berapa lama nih? Rencana nih? Rencana gue sih insya Allah seminggu kurang lebih. Seminggu ya? Iya. Ini gue mau ngajakin lo jalan-jalan nih ke Jogja. Cuman tadi tuh temen gue mau ikut bre. Apa ya temen gue ikut ya biar rame. Berapa orang cok? Tadi tuh nggak tahu sih dia berapa orang, tapi nih kita jemput dulu nih ke sini sih. Oke deh, nanti dia, jangan lupa ajakin gue jalan Malioboro tuh ya kata lo ya. Aman bre, nanti gue ajak lu jalan, nanti lu nginep rumah gue aja lah. Siap boleh deh ya kan. Siap biar nggak ribet lu. Nah, kita ini dulu di mana dia ya? Sini nih kayaknya dia nih. Dia belum datang bre, mana bre ya? Gua putar mobil dulu aja bre, biar aman bre. Dia tadi tuh katanya udah ini, coba ya kita pakai buat telepon dulu ya. Gak apa ya bre ya? Aman, selalu santai aja lah. Iya. Lebih ramai lebih seru kan? Iya, lebih ramai lebih seru. Mana dia bre? Sehat bre, lu bre? Alhamdulillah cok, masih doyan nasi gua. Alhamdulillah lah bre. Yo iya. Si Aldi, mana si Aldi? Ada, gua tinggal tadi, gua ajakin gak mau. Malu katanya, malu aja. Malus gua ketemu youtuber katanya. Masa? Kenapa dia malas ketemu youtuber? Gak ngerti, malu katanya, maluan dia tuh. Maluan aja. Di Jogja nih, ada pantai, ada gunung, ada candi. Lalu pengen yang sejenis apa bre? Pokoknya yang pertama di Jalan Malioboro itu loh, Malioboro. Yang terkenal banget ya. Malam nanti lah, pengen ke situ dulu gua. Kalau selebihnya bebas deh ya kan. Oke, malam nanti kita kesana deh. Oke. Lu malam nanti nginep tempat gua aja bre. Aman. Lu ngapain? Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa, ngapain lu hotel-hotel bre? Gak apa-apa, takut ngerepotin aja sih gua. Santai bre. Mana nih tuan gua bre? Dia malu-malu gitu bre. Biar kita jemputnya mana nih dia? Itu bre, nanti gak bre? Cewek anjir. Iya bre. Asyik anjir. Lah kenapa? Cakep juga cok. Hah? Cakep juga anjir. Cakep anjir. Iya bre. Bisa lah. Lo mau kan? Ay, bini gue di rumah teriak-teriak nanti. Ini dia bre. Dia tinggal di rumah gue bre. Masa? Coba lihat. Cakep cok. Mantap kan? Gue pasin dulu bre. Nanti kalau nginep rumah gue, lu bisa tidur sama dia. Anjir. Ngeri lo. Kalau lu mau. Aduh, ngeri. Nanti ngeri. Tinggal ini aja, transfer aja. Ijo dong. Malu-malu dia, bre. Cakep. Malah seksi banget lagi ya. Kayak gitu, lu suka seksi gitu. Dudus banget tapi sih. Mas enggak nih, dia mau bahaya hati. Baik, ya. Bre. Takut ya. Tuh, senyum dia sama gue, cok. Iya. Lama sekali. Tensi di belakang dulu. Cok ganteng. Di belakang lu. Aman bre ya. Kita seru nanti kita campur lagi teman gue yang lain bre. Tensi kenalin dulu bre. Kan lu gak ngomong-ngomong sih belum bawa cok ganteng. Halo kak. Hai. Pergam. Dede. Pergam ini Dede. Pergam Tensi. Dia ini selebgram TikTok terkenal. Amin. Ay, ya, pantesan kayaknya sih mukanya. Pendapatannya ratusan juta. Amin. Dia mau nikahin gua gak ya? Saai lo kardus. Buset. Kunci kamar mana? Gua mau berak dulu, bre. Lama enggak, cok? Gua nunggu di ruang tamu aja ya. Enggak. Sini doang di luar. Orang rame juga ya. Lu mau ikut gua berak, po? Enggak mau ah. Najis banget. Lu tunggu sini aja. Gua tunggu sini. Ngobrol lu tunggu sini sama Pergam ya. Temenin Pergam ya. Berdua doang. Takut gua. Ya, temenin Pergam dulu apa? Gua takut jatuh cinta.
teman ya. Gue tinggal. Ini berdua doang nih gue di sini sekarang. Lu mau ikut gue berak nunggu di WC. Makasih. Gue berak lu di samping gue gue. Makasih. Pegangin. Ogah. Makasih, ya. Makasih. Ada deh gue pergi dulu ya. Gue ini dulu ya. Jangan lama-lama ya. Iya, Bre. Tapi enggak apa-apa coba. Aman lah, ngobrol-ngobrol aja santai. Jesse iya. Orangnya pemalu. Gue juga pemalu masalahnya di sini aja. Dadah ya, Bre. Oke. Ya, buruan. Lama-lama. Ya. Udah, Bre. Lama-lama. Iya. Santai. Kenapa gue ketawa? Gak apa-apa kak. Kakak asli sini. Kakak aku tuh Dede, oh, bukan iya. Kakak. Dede aku asli Dede. Sini. Dede asli. Oh, Dede asli sini. Bukan, aku asli Sumatera. Sumatera di mana? Di Bengkulu, kan aku itu saudaranya Bang Bram. Oh, saudaranya Bang Bram. Kamu nggak tahu emang? Kok baru. Aku baru tahu malah. Iya kan aku itu baru gede. Dulu aku masih kecil. Baru gede. Iya. Udah gede kali. Oh iya, udah gede aku ya. Iya. Aku enggak tahu kalau aku udah gede. Soalnya enggak sering aku liatin sih. Hmm. Jadi enggak tahu aku gede apa enggak. Tapi kemarin. Kemarin mana? Kemarin yang udah gede. Gimana sih? Aku udah pindah ke depan aja ya. Mau nyupir? Enggak, aku enggak enak aja ngobrolnya kayak gini kan. Pegel leherku. Ya udah enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa ya? Iya. No. Gimana ini caranya? Mau dibantuin. Salah aku ya? Enggak tahu. Gimana caranya biar caranya begini. Baru begini. Jadi kepala berarti. Janganlah itu cukup banget namanya kayak. Nah, terus ini gimana? Begini. Gitu boleh. Terus? Aduh, gak muat aku kegedean. Pelan-pelan apa nih gede? Aduh, susah ya ternyata pindah ke depan tuh. Aduh, gerah gak sih kamu? Gerah ya? Oke. Jadi apa? Kakak ini mau ikut. Saya sama Bram keluar benar. Ya ikutlah, masa saya ditinggal. Kamu gak boleh aku ikut emang? Bukan gak boleh, cuma tadi gua pikir tuh cowok gitu temennya, gak tau ya cewek. Loh, kamu lebih suka cowok daripada cewek? Ya gitu, konsepnya, jadi makan jeruk dong. Aku kira iya. Dia gak ngomong soalnya. Dia gak ngomong cowok atau cewek kak, itu doang yang gua pikirin. Makanya kaget nih, apalagi terus terang aja sih baru nemuin cewek cakep nih. Masa? Cakep beneran gak? Beneran lah. Kok gak dilihat kalau cakep? Takut. Lirik dulu lah dikit. Takut kak. Enggak kok takut. Kalau lirik dikit pasti kenanya yang sebelah kiri, enggak apa-apa. Jangan. Kok jangan? Jangan sekali ya. Aduh, ceplosan. Kamu main di tempat Bang Bram mau ngapain? Mau jalan-jalan kak. Oh jalan-jalan. Mau enggak jalan-jalan ke hatiku? Ini mah berapa ratus orang udah diginiin? Apanya? Diginiin apanya? Ya nggak tahu di hatimu. Iya, nggak lah, aku tuh jarang ini ketemu cowok. Soalnya ini si Bram kan bawa cowok ininya, apa sih namanya, bawa temennya bapak-bapak semua soalnya. Oh gitu? Iya. Baru kali ini bawa yang lebih bapak-bapak. Iya. Ini kayaknya sugar daddy deh. Aduh. Tapi ngomong-ngomong rambut kita sama ya. Ya nggak sih ada anak kuning-kuningnya gitu. Kapan punya kakak, punya sama berantakan kak. Masa sih? Udah rusak, iya. Aku mau bisa terima apa adanya. Apa adanya? Iya. Dekat saya begitu sih kak. Aduh. Berapa lama tuh? Iya. Ih kamu ada tatonya juga ya? Ini temporer kak atau bisa disebut bohongan? Oh lemah tempelan banget doang. Kamu. Ini kayak aku doang ada tatonya. Bagusan mana? Ini aku kayak gimana sih bentuknya ini? Gini. Sedatang lai pabeta kembali. Ih, gini juga. Ngomonglah kalau gini, aku juga gini soalnya. Berapa mana kak, Bram? Ya orang berak masa harus suruh cepet-cepet, aneh kamu. Lama banget, buset dah. Bram tuh kalau berak nggak bisa itu, nggak bisa jongkok. Terus? Iya dia kan nggak bisa jongkok, dia duduk.
Pernah tuh dia berak ya, terus itu dia keguling kayak gitu. Soalnya WC-nya WC jongkok kan. Aduh. Dia enggak bisa jongkok. Terus gitu. Ngomongin tai bram, ada yang ini lain enggak sih ngomongin tai bram? Heran gua. Ini makanya bramnya mahal banget. Oh, kamu suka kayak gini juga ya? Enggak, Noah. Aku juga sama, aku suka kayak gini soalnya. Iya. Kayak gini ya, cepak jeder gitu kan. Kamu udah makan belum, Kak? Pengalamannya enggak sih? Apa? Pengalamannya ke situ sih. Kamu udah makan belum? Mau ngajak makan? Udah makan belum? Belum, aku kebetulan aku kan lagi nungguin kamu. Udah, sejak kapan? Kan baru ketemu. Oh iya ya, maksudnya biar diajak makan aja gitu. Iya. Boleh kan? Boleh, Kak. Masa enggak boleh sih? Udah mana? Makin takut gue. Kok takut? Dikira kamu aku ngegigit ya? Aku tuh gak ngegigit, gak gede juga. Gemeteran tau, Kak? Aku gak tahu. Oh, kamu gemeteran? Aku pegang nih. Ih, kok kayak gitu, Kak? Gak tahu kenapa deket cewek cantik itu gemeteran. Apa kalau bahasa zaman sekarang tuh nervous gitu? Oh, gitu. Aku kira kamu gak normal. Normal banget. Kamu lebih suka dipegang Bram daripada dipegang aku ya? Ya, gak apa-apa untuk saat ini, nanti gak beda lain. Bisa banget. Kamu ini berapa lama di tempat Bang Bram? Kurang lebih sih seminggu. Seminggu? Pengennya sih, tadi kan udah minta anterin ke Malioboro. Nanti terus ke candi atau ke laut lah, ke pantai gitu. Oh, kakak mau ikut? Aku mau ikut. Kalau kamu yang ngajak. Soalnya aku di sini juga nggak ada temennya. Cowokmu kemana? Cowokku itu nggak usah dibahas lah. Jauh soalnya. Dia di Jakarta soalnya. Berarti nggak tahu ya kamu di sini ya? Iya, ya tahu. Tapi kan aku nggak tahu dia ngapain sama orang lain kan. Wow. Dia iya juga, kan? Dia juga nggak tahu kamu ngapain sama orang lain di sini. Karena aku aman, karena aku ada yang ngejagain. Tapi kalau kamu mau aneh-aneh, aku mau kok. Bram, mana Bramnya? Mana? Udah biarin aja dulu. Oh ya, katanya kamu itu ya, yang sering aku lihat videonya itu ya, yang lagi viral itu kan sih? Bukan, Kak. Itu, iya. Itu mirip aja, Kak. Mirip aja, mana ada mirip. Coba lihat dulu matanya. Bener, Kak, cuman mirip doang. Ya udah, kalau mirip doang coba lihat dulu matanya. Tuh kan, gak bisa bohong. Gila, emang gokil sih. Emang kalau boleh tahu awal-awal kamu main TikTok tuh gimana? Gini-gini, Kak. Gini-gini ya? Gini-gini ya? Sama berarti. Ya biarin dulu Bram mulu, aku mau nanya-nanya dulu gimana nih. Aku kan juga pengen punya penghasilan kayak kamu. Masalahnya celana gua makin kenceng. Oh, pantes belok sebelah kiri. Emang kelihatan ya? Iya kelihatan, mau aku benerin ya beloknya? Aku mau benerin belokannya. Takut salah itu beloknya. Kagak, udah gue belum pengin. Aduh, kok ngomongnya ke arah sana sih? Makanya aku mau nanya-nanya nih, mana nanya-nanya TikTok. Gimana, boleh deh kalau iya. Kepercayaan ya kan. Gimana itu kamu awal-awalnya main TikToknya? Awal main TikTok, saya main game, Kak, main app ya kan. Oh. Terus saya sambil gini-gini, Kak, gitu. Oh, sambil gini-gini ya? Gini-gini ya? Iya, benar gak sih? Oh, aku juga lah pengen kayak gitu. Jangan diperjelas, Kak. Kenapa emang? Ngeri. Kok ngeri? Ini masih berdua, nanti kalau ada Bram aja. Oh, kamu suka trisom. Lama banget, Bre. Apa sih, Bram? Bram. Lah, kenapa lu di sini? Lama banget, anjir lah. Dia suka bertiga katanya. Dia suka bertiga. Apaan? Apanya nih? Lu bilang tadi kayak gini bertiga. Kan, iya, dia ngajarin aku. Katanya makin ada lu makin jadi. Bro. Emang iya katanya kalau main TikTok tuh, aku nanya kan kamu terkenal di TikTok tuh kayak gimana? Katanya gini-gini, Bram, gini-gini katanya. Oh iya. Iya. Makanya tadi katanya bohong-bohong ah. Sampai di depan, Bre. Jangan ya, percaya. Iya, ke depan. Katanya ke depan. Percaya, bohong. Ke depan. Bohong, Bre, seriusan, Bre. Gua bukan kayak gitu, Bre. Iya. Ini kan gua tahu nih saudara lu nih, maksud gua. Enggak ada, ngaku aja. Takut salah mama aja gua sama lu. Ngaku. Enggak ada, dia maju sendiri. Enggak apa-apa. Sini, Bang. Aku enggak apa lu. Aku ngomong dulu. Yang ngomong aja. Transfer aja nanti. Aku ngomong dulu nih. Lu lihat, lu dengerin gua. Lu lihat sebelah kiri. Lihat sebelah kiri. Sini. Agak bawah dikit, salah belok.
Iya, belokannya sebelah kiri ke sono dia. Mau gue benerin, dia lempengin langsung. Ini kita jadi pergi atau kalian aja deh pergi, Bre? Dulu, Bre. Ini mah lain cerita lagi. Kenapa emang? Fokus sama tujuan kita, Bre. Fokus. Tuh. Gini, ngajak cepet-cepet. Fokus sama tujuan kita, Bre. Oh yaudah, gue temenin lah kalau kayak gitu. Oh yaudah, ya gak apa-apa ya, Bre. Iya, soalnya kamarnya cuma dua. Anjir, enggak, Cok. Gua hotel aja lah, ngapain ngeri lo. Hotel penuh sekarang, tahun baru. Jangan ngomong sama gua. Aduh, ya. Repotin doang nanti gua disini malah. Malah repotin aja gua disini. Enggak lah. Lu bayar, tapi. Bagus. 200 aja kan? Iya, 200 aja. Bayar ke Bram. Nawar, gocap boleh. Ada potongan 30% soalnya. Oh enggak, Bre. Mau enggak? Jangan lebih. Aduh. Dia kayak gitu kalau dipegang-pegang, Bram. Tadi. Ini ada lo begitu, Bre, tadi nggak ada lo. Ini tadi fitnah juga, dia yang pengen kesini sendirian. Apaan? Bukan karena gua, terus begini-begini dia juga. Tuh, bukan kan, gua. Kan. Ini kan dia. Lu jangan kayak gitu depan Bram. Kayaknya dia mainnya kenceng ya. Sudah pengalaman. Iya, ada pengalaman. Jangan gitu lah, tolonglah ini. Takut salah paham doang. Ada lo ngapa aja deh, nggak usah kayak gitu. Sebenarnya, Bre, kita lagi ngerjain lo, kita lagi dengerin kamu kamera di sana. Anjir, kecil banget. Sekali-sekali, Bre. Konyol, kecil banget, kagak kelihatan. Woi, masuk konten Bram gue, Bang. Gila, berhasil ya, berhasil ya kita kerjain. Oke. Iya. Udah ngerasa ya, tapi kita lu udah kena prank kita, Bre. Iya. Enggak ngerasa kan? Kayak beneran, gua takut kejebak, ternyata kejebak beneran juga sih, Bre, memang. Kalau mau beneran ayo enggak apa-apa. Jadi kamar aja. Iya. Ini. Ya udahlah kalau kayak Bre, udah berhasil kita kerjain, Bre, ya. Selanjutnya siapa lagi kita kerjain, Bre? Di bawah, guys. Komen di bawah. Bawa temen lu, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan dukung saya dengan mengklik tombol subscribe. Terima kasih. Halo guys, it's good to be back guys. Oke guys, hari ini guys, aku mau kenalin kamu sama teman aku. Enggak, hari ini aku udah cantik belum guys? Lihat rambutku. Rambutku baru loh guys. Nah, nanti hari ini kan aku mau jemput teman aku nih. Terus? Nanti aku mau kenalin kamu, kamu baper-baperin dia. Ah, males antar teman. Kita kerjain teman aku aja. Teman lu ganteng gak? Ganteng banget, Cok. Oh, enggak ganteng, males gue. Ganteng banget. Muak, soalnya gue tiap hari liat muka lu mulu. Nah, ini saatnya gue kenalin sama teman gue yang ganteng. Sini. Okay. Jomblo enggak? Jomblo. Oke. Ya, lu tinggal di rumah dulu, gua jemput dia dulu. Oke, siap. Oke? Lu jangan lama-lama tapi. Udah. Ya. Udah, lu tunggu turun dulu, gua jemput dia dulu. Oke, guys. Kis gua cantik banget di kamera, sumpah. Udah gede belum tetek gua, guys? Gede banget. Sudah. Okay. Turun dulu. Nanti gua jemput dia ya. Okay. Dia dekat banget sih. Oke. Oke, guys. Nah, guys, aku mau jemput teman aku, guys. Dia tuh anak pang, guys. Jadi, lihat nih, guys. Aku udah bertato nih, guys ya. Jadi dia bertato gitu, guys. Tuh. Nah, keren banget kan tato aku, guys. Nih kalau cocok pakai tato, kita tambah tato lagi, guys. Kita jemput teman aku dulu ya. Oke, let's go, guys. Oke, guys. Aku sudah sama Aldi, guys. Ini, apa kabar Aldi? Sehat lah ya. Wah, mantap banget nih. Tato aku udah bagus belum nih? Bagus kok, Bang. Nih. Bagus kan? Ini keren banget nih. Oke, sebelum kita pergi Aldi, aku tuh pengen ngajakin kamu. Ada temen aku mau ikut. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Kita jemput dulu di rumah aku. Iya. Cewek sih. Dia mau ikut kita. Soalnya aku tuh malas ngajak dia, cuman dia mau ikut kan. Enggak apa-apa ya, kita ajak dia ya. Kan biar kamu ada teman juga kan, ya nggak sih? Iya. Gitu ya, kita coba aku jemput dulu deh. Mana orangnya? Mana dia? Stensi. Mana Stensi tadi? Stensi tadi mana? Ini katanya udah siap sih. Sekarang siapa pacar lu? Hah?
Gak ada. Dateng bang. Pas banget nih. Aku kenalin sama temen aku Aldi. Iya tadi cantik kan? Cantik. Cantik kan? Eh, di belakang aja tensi. Ada temanmu ya? Iya. Cantik kan? Cantik kan? Tensi. Apa? Katanya mau ikut. Iya. Hah? Aku kira temanmu cewek tadi. Enggak cowok teman aku. Ini ya. Kenalan dulu Aldi. Halo. Aldi. Aku Dede. Dede, ini Dede. Ini orang Jawa ya? Iya. Orang Jawa, Mas? Iya. Oh, pantas ada suara khasnya gitu. Aldi ini pemalu tensi kalau ketemu cewek cantik. Masa sih? Iya. Kalau aku cantik Aldi. Iya, cantik. Lihat dulu. Lihat, Aldi ini emang ini. Iya. Eh, rumah aku mau ini dulu lah. Ganti apa? Baju dulu. Ih, makanya lu, gua udah siap-siap sama Aldi, lu belum siap, Bram. Aldi, gua ganti baju dulu ya. Iya. Lu di sini dulu sama Tensi ya. Oke. Serius, Aldi? Iya, enggak apa-apa. Aman ya? Aman. Udah. Aku jagain temanmu tenang. Aman ya, Tensi ya. Iya. Gua ganti baju dulu ya. Oke. Yang tunggu lama ya. Yang lama kalian ya? Jangan berdua, jangan macam-macam sini. Ora bang. Ora. Aman ya? Aman. Oke, yuk kuku. Ini ora. Aldi, kenapa? Kedinginan Aldi? Ya, lumayan. Mau aku peluk nggak? Enggak lah. Aldi temenan kapan sama Bang Bram? Udah lama temenannya. Ya. Sudah lama. Sudah lama. Oh, kamu orang Jawa ya? Jawa mana sih? Brebes. Oh, Brebes. Aku punya teman tahu Brebes. Ngarannya siapa? Namanya sopo namanya ya? Jarwo. Jarwo. kayaknya enggak enak deh aku di belakang. Aku di depan aja boleh enggak? Boleh. Oke. Terima kasih, Ardi. Amit. Amit itu permisi kan? Ya benar enggak sih? Benar. Aduh. Ah, kamu kedinginan, aku kegerahan malah, Di. Aduh. Dingin. Kenapa emang? Kamu suka dingin apa suka anget? Ya. Suka dua-duanya ya? Hmm. Aku udah cantik belum sih, Aldi? Udah cantik aku ya? Aku tuh lipstik baru tau, Di. Ya aku baru beli lipstik kemarin. Bagus ya lipstik? Bagus. Bagus. Kalau bagus bahasa Jawanya apa? Api. Apik. Terus? Keren. Keren? Emang keren bahasa Jawa ya? Iya. Inyong ya orang tahu inyong. kalau inyong itu saya ya? Iya, saya. Oh, kalau buat cewek inyong juga? Kalau monyong? Embu itu enggak tahu ya? Iya, embu yang enggak tahu. Aku bisa bahasa Jawa. Coba kamu tanya aku bahasa Jawa, aku bisa jawab. Apa ya? Ya Aldi, kamu lucu banget. Ih, kamu umur berapa sih? Kamu umur berapa? Embu, enggak tahu. Kok embu mulu sih? Aduh. Serius Aldi, aku tuh saudaranya Bang Bram. Aku tuh lagi jomblo. Di sini carilah. Cari. Aldi, kamu cariin lah aku cowok. Lah, enggak bisa. Kenapa emang? Ya enggak bisa. Kamu temennya banyak? Banyak. Banyak. Ih, ngomong-ngomong tato kamu keren banget ya, Dia. Hmm. Itu kamu ini tato dari umur berapa, Aldi? Ngawit. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD kamu udah tato? Hmm. Wah, keren banget. Kamu enggak takut sakit? Enggak. Enggak. Kamu tatonya pertama kali di mana, Di? Oh, di tangan. Coba aku lihat boleh enggak? Oh, di tangan ini ya. Ini kayak mawar gitu bukan sih? Bunga terong. Oh, bunga terong. Ih, keren banget. Aku juga punya tato nih. Lihat. Kelihatan ya? Iya. Nih, gini. Kayak cintaku padamu ya. Asik. Ini apa ini? Bintang. Iya, aku punya tato dua.
Tapi kalau kira-kira buat cewek kalau tatoan di tatoan tuh bagus enggak menurut kamu? Ya, bagus-bagus. Bagus ya? Tapi kalau aku mau tatoan di sini nih bagus enggak? Nih. Bagus. Apa ini gambarnya? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Kamu punya enggak kupu-kupu? Enggak. Kamu bikin lah kupu-kupu, masa enggak ada kupu-kupu? Enggak lah. Itu kupu-kupu tang buat cewek. Oh, buat cewek. Kalau cowok? Cowok ya bahasanya. Apa kek? Badut. Badut. Kamu itu yang di sini do apa di lambang apa? Tengkorak. Tengkorak. Kalau kayak gitu kena tenggorokan enggak sih, Di? Kenal lah. Kena sakit. Sakit, Di? Ya anjir. Tapi itu enggak di anestesi gitu. Enggak. Enggak. Ih, keren banget kamu, kuat banget ya ternyata kamu ya. Pengin sih. Pengen apa? Ya mau gitu, pengen nato ya resikonya ya. Oh. Resikonya lara orangnya ya wis ketanggung. Sakit ya gitu ya. Tapi kalau kamu seandainya nih kamu punya calon istri, kamu mau yang ada tatonya apa enggak? Enggak. Enggak? Lah kenapa emang? Ya menurut saya enggak ngilang tangga-tangga enggak keperipen. Oh. Aja penyongi tatoan, wadone tatoan kan para penak memandang tangannya. Oh iya juga sih ya. Berarti tatoku hapus aja ya biar jadi cewek idamanmu. Ah ntar aku mau hapus tatoku ini, mau jadi cewek idamannya kamu. Iya kan ya? Tapi maaf nih, kamu agamanya apa, Islam ya? Islam lah. Islam sama aku. Berarti kita bisa lah ke KUA bareng. Iya. Aduh, si Bram lama banget ya. Ngomong-ngomong kamu main sama Bram itu lama? Lama. Oh. Ntar kamu di sini berapa hari? Dua hari. Dua hari. Nih kalau di muka itu lambang apa, Di? Di. Ya. Batik. Oh, batik. Oh, berarti itu ini ya, apa sih namanya? Beda-beda ya? Oh, ada batik, terus ada apa lagi di jidat, ada apa itu? Ya, cuma kayak batik-batik ngono, tapi di model. Oh. Model manim, kayak apa ya? Kayak di pecah-pecah deh. Nih, tapi kata teman aku ya, Di, kalau bikin tato sekali itu kayak bikin nagih gitu, pengen bikin lagi. Nah, gue. Iya ya? Gatel. Gatel ya? Itu kan benar. Aku juga nih, Di. Sekali ketemu kamu, jadi pengen ketemu terus ya. Masa emang kira-kira aku tipikal cewek idamanmu enggak sih, Di? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Kan aku udah mau aku ilangin nih tatoku. Ya enggak tahu lah. Ya kamu enggak mau PDKT sama aku emang. Terus di badan ada enggak, Di? Tato. Ada. Ada. Cicit. Oh, itu gambar apa? Tengkorak ya? Tengkorak. Oh. Tapi kamu rencana mau bikin tato di mana lagi, Di? Dada mana yang gara weteng? Dada sama perut. Oh, kamu enggak mau bikin tato di dada kamu nama aku. Nah, di dada kamu ditulis nama aku Lestari Tensi. Asik. Iya, bawahnya Dede. Gimana? Mau enggak? Ya mau saja. Serius? Iya. Oke, gua tantang ya lo kalau kamu kesini lagi berarti udah ada nama aku di dadamu. Ya. Oke, siap. Serius ini? Serius. Idi gila, baik banget si Aldi nih. Baiklah. Terus kamu itu kalau sekali bikin tato itu maksudnya jaraknya berapa hari? Maksudnya apa, sebulan sekali? Ya hari misalnya nggak tato terus mari pengen nambah money ya nambah money orang anjuk sebulan orang apa pengen nambah money. Oh kayak gitu. Jadi kamu di Brebes banyak temennya ya? Oke. Iya, ini kalau di ini anting ini kamu bikin sendiri apa tindik? Bikin sendiri? Iya. Masa? Tapi itu udah nggak sakit ya? Enggak. Kayak biasa. Oh, kayak biasa ya?
Kayak kalau aku kan masih kecil lubangnya nih. Ntar aku mau gedein juga. Biar gede. Kacau. Apa? Jangan. Ora apik. Ora apik. Kalau cewek ora apik ya? Kalau cowok apik ya? Oh, gitu. Ora apik, aku juga pengen ini pengen jadi idamannya Aldi. Berarti aku ora boleh ya? Enggak boleh. Ora boleh. Gak boleh, aku bisa tahu bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawanya aku cinta kamu apa? Gak tahu. Ih, masa gak tahu, bohong. Bener. Iya, ajarin atau Aldi, aku kan juga pengen belajar bahasa Jawa. Apa? Aku berarti Inyong apa? Cinta apa cinta? Cinta inyong. Padamu. Inyong. Nyong. Inyong. Eh. Apa sih bro, sana dulu, ntar dulu. Inyong. Nyong. Nyong. Cinta. Cinta. Padamu. Aku juga cinta kamu. Iya. Yeah. Apa sih lo datang-datang? Lagi belajar bahasa Jawa aku. Kok lo di depan sih? Iya, lagi belajar bahasa Jawa. Dia bilang, tadi bilang apa kamu? Bahasanya tadi inyong nyong nyong cinta cinta padamu, aku juga cinta kamu ya. Udah lah, ayo pergi, aku nyetir aja deh. Heran gua, enggak di belakang. Ngapa sih lu kayaknya enggak usah deh Bram, kita mau pergi berdua aja ya dia. Tuh sekali deh. Iya, orang dia mau bikin tato di sininya nama gua. Iya. Hah, iya, kalau ketemu lagi ini tantangan cok. Udah lah, terus lah pergi. Lalu rendah gue, ini aja, gue sendiri aja. Lu sendiri aja ya. Kita sendiri aja bro, lu sana pergi aja. Ya turun lu. Udah kan sampai sini aja ya. Oke. Okay. Itu udah berapa menit sih? 13 menit. Ah, yaudah lu bikin thumbnail dulu, kita bikin foto ya. Foto ya. Yang bagus dong. Gimana ya, gimana? Gue mundur lagi. Aldi tatap aku. Lu ngeliat gua di. Iya. Aldi pegang pipinya Tensi. Enggak apa, pegang aja. Pegang aja sih. Jangan nyepek yang aku. Pinggir. Enggak apa-apa, ora apa-apa. 1, 2, 3. Ada. Kelihatan enggak muka gua? Kelihatan. Udah. Nanti ganti. Gua cantik banget di sini, Cok. Ya, mau enggak kamera? Selesaikan, Di. Enak kan? Kamera lu buat gua. Ambil aja. Ambil aja. Emang kamu lebih suka yang dari belakang daripada dari depan? Depan aja lah. Aduh. Aduh, minggir dulu pantatku, ntar kena kamu. Ayolah kita nongkrong aja, Bram. Nongkrong tadi ngajak koyok. Oke guys, aku jemput Monol dulu guys. Nih guys, bonusnya naik guys. Ini dia guys ya. Wih, lama kali lah orang ini nih. Astaga, Monol. Kau udah gak pernah ada kabar, Bram. Gila, kau udah lama gak ketemu, rambut kau udah putih ya. Udah tua kau sekarang, Nol. Udah tua. Anjir lah, Monol. Kau kesibukannya apa aja? Ya aku kayak gini-gini lah, Nol. Ah, sombong ya, kau sekarang. Kau yang sombong, kau ngomong aku sombong. Kau yang sombong, Monol. Gimana nih? Enggak, aku mau ngajak nongkrong aja. Berdua nah, doang gitu? Enggak sih, kita jemput temen aku dulu ya. Siapa? Ada sih. Okay. Kau ada temen enggak? Enggak sih. Hah? Enggak ada sih. Kok aku enggak ada temen, Bram? Mana temen sih? Iya. Dari kecil enggak ada temen, Bram. Jemput temen aku dulu lah. Sehat kok, Nol? Sehat. Udah lama kita kayaknya udah 3 tahun gak ketemu ya. Iya, kau sibuk terus. Astaga, Nol. Aku tuh ingat teman-teman lama, Nol. Selalu gak pernah ngelupain teman-teman lama. Selalu baik sama teman lama aku. Iya, anjir, kita udah lama banget gak ketemu, Cok. Kita jemput teman aku dulu lah ya. Oke. Tunggu mana nih teman aku nih?
cowok. Oh ini Nadia. Oh cewek. Masuk, masuk, masuk. Masuk. Masuk, Ten. Masa lama tadi dijemput teman aku dulu, Ten. Kenalin dulu. Halo. Monul. Dede. Iya. Ten, di rumah lu ada siapa? Di rumah. Di rumah lu ada siapa? Ada tetangga gua sih. Gua mau numpang berak dulu boleh enggak sih? Di rumah ada. Sakit perut banget gua. Tunggu pinjam kunci dong. Lu kunci enggak ada siapa? Enggak, kunci itu di jalan sebelahnya ya, yang kiri. Oh, ini ya. Tunggu ya, gua berak dulu ya. Terus temen lu ikut. Ya. Masa gue lo mau ikut berak aja lah. Serius, ya. Mau ikut berak. Mau ikut berak. Lo mau cebokin aku. Udah kita tunggu sini bro. Homo ya. Ya jangan lama-lama lah. Bawe. Kau biasanya berak 1 tahun. Tunggu ya Tanya. Lama-lama. Tunggu Nus. Iya iya. Kita duluan lah. Hah? Lah tunggu lah. Lama lu awas ya lama. Iya. Yoyo. Apa lu ngeliatin gue emang gue tipi? Kebiasaan ini si Bram. Iya biasanya. Dulu. Jadi kalau berak tuh lama. Emang kenapa sih kamu? Ya enggak sih, enggak apa-apa sih. Grogi ya ketemu aku. Enggak. Enggak. Iya. Enggak apa nih, enggak salah lagi. Tolong pucuk. Kenapa kamu ketawa ngeliat aku? Emang aku kurang apa? Aku lucu ya? Iya, lucu, lucu. Lucu. Cantik enggak? Cantik. Ah, oh, orang belum dilihat. Lihat dulu dong. Udah lihat tadi. Kapan orang belum lihat? Itu nah, lihat dari spion. Oh, lihat dari spion. Lihat langsung dong. Iya, cantik. Masa? Iya. Bohong. Kamu tadi namanya siapa? Munul. Munul. Iya. Kamu asli orang mana? Aku asli orang sini sih. Orang sini, orang mana? Jogja. Iya, orang Aring. Orang Aring. Ada-ada aja. Kamu umur berapa emang? Umur 2. Hah? Umur 23. 23? Eh 23, 25 aku. Serius? Iya 25. Yah kita gak seumuran. Tapi boleh kan kalau aku seumur hidup sama kamu? Akhirnya ku menemukanmu. Kayaknya gak enak banget deh aku ngobrolnya dari belakang. Aku pindah ke depannya. Di belakang aja. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Emang kamu lebih suka yang dari belakang daripada dari depan? Maksudnya ngobrolnya. Enggak, kalau kamu ke depan nanti ribet gitu loh. Kamu kenapa? Maju mundur gitu. Kan bukannya enak maju mundur. Salah, maksudnya masuk keluar yang enak ya? Ya enggak tahu juga sih. Ya saya, aku duduk di depan aja lah. Kasian aku kayak gini-gini terus. Nggak bisa lihat muka kamu ya. Nggak apa-apa kan kita ngobrol biasa. Daripada kamu aja ke depan, nanti Bram masuk kamu ke belakang gitu kan. Nggak apa-apa kan dia lama. Kata kamu dia beraknya 1 tahun kan. Nah aku ke depan aja lah. Aduh minggir dulu pantatku. Ntar kena kamu. Aduh. Tuh kan kalau kayak gini kan kita enakan dikit gitu kan. Ya kan? Iya. Aku tinggiin dulu nih biar aku enggak pendek-pendek banget. Oke. Ih, kamu rambutnya bagus ya warnanya. Itu warna apa sih rambut kamu? Enggak, ini udah tua aja sih terus putih. Masa? Bukan sih ini warna abu-abu kayak gitu kayaknya. Kamu jangan liatin aku kayak gitu. Kenapa emang? Aku malu. Kok kamu malu? Kamu salting. Enggak, kita kan. Aku dengerin dulu. Oh, kamu deg-degan ya? Kamu deg-degan ya? Ya deg-degan, aku baru kenal sama kamu, tiba-tiba kamu barbar banget. Lah, kok barbar? Enggak lah orang aku. Kan aku saudaranya Bang Bram. Oh, saudaranya Bram. Iya. Dari mana saudaranya Bram? Dari mana? Dari Bengkulu. Oh, gitu. Iya, orang Bengkulu. Kamu bisa bahasa Bengkulu? Enggak, aku bukan orang Bengkulu. Iya, aku juga tahu kamu bukan orang Bengkulu. Ya, kenapa kamu nanya aku? Nah, kali aja kamu diajarin Bram gitu kan bahasa. Paling yang diajarin Bram cuman wong kita galau. Oh, kalau itu memang bahasa Bengkulu. Bahasa iya. Palembang kan? Iya, agak mirip-mirip. Tapi kamu belajar bahasa Jepang juga enggak? Enggak, mau aku ajarin enggak? Oh, kimochi. Gitu. Oh, lebih ke sange. Oh, sange. Kamu emang sagapung? Apa tuh? Sange enggak ketampung. Iya kan?
udahlah, aku grogi banget nih. Kenapa emang? Kan aku nggak ngapa-ngapain kamu. Enggak, kan aku baru kenal kamu juga. Iya, iya makanya kita kenalan ya. Ya tadi udah kenalan. Iya, tapi kamu gede juga ya. Kamu berat badannya berapa sih? Aku 80 apa? 80? 80. Oh, berarti kalau 80 segini ya? Enggak segini, kecil banget. Segimana? Segini? Iya, segini. Ya, enggak mau aku kalau segini kecilan. Nah, makanya mending jangan. Apanya yang segini? Pikiran aku sih. Oh, pikiran. Aku kira anunya. Lama banget sih Bram ya. Ah, Bram lama banget. Ya udahlah, kita berdua di sini aja, enggak ada siapa-siapa ini. Mending kau nanya dia deh, Bram. Udah belum apa? Gitu. Apanya? Masuk ke dalam Bram udah belum? Ya belum lah, orang beraknya bau. Enggak mau aku. Kan ketuknya dari luar. Enggak, aku masih aja sama kamu aja aku. Kamu punya, ngomong-ngomong kamu punya pacar gak? Enggak, aku gak punya pacar. Kenapa emang gak punya pacar? Ya, yang gak punya aja sih. Oh ya udah, kalau gimana kalau kamu jadi pacarnya aku aja? Jangan. Lah kok jangan, kenapa emang? Ya enggak, kita kan baru kenal. Ya gak apa-apa kan kita kenalan dulu, siapa tahu aja nyaman kan. Mending jadi teman enak, bisa ngobrol. Hah? Gitu. Teman enak? Enggak, maksudnya kalau jadi teman tuh enak, kita bisa ngobrol gitu. Oh, aku kira jadi teman enak. Kalau teman enak bisa klik-klik-klik-klik gitu dong. Enggak. Kayak gitu ya. Kenapa emang? Ya, orang kamu yang bilang teman enak. Iya kan? Enggak kayak gitu. Lupa komanya sama spasi. Oh, lupa koma sama spasi. Tapi kamu enggak lupa aku kan? Tahu nih kenapa? Kayaknya abis. Abis apa? Abis minum obat. Kok obat sih? Iya. Enggak, aku enggak abis minum obat. Aku gatel lagi. Gatel aku. Nih, kenapa ya? Gara-gara kamu nih kayaknya. Iya. Kamu ulat bulu. Kamu ulat bulu. Ulat bulu bikin gatel dong. Mau aku garutin enggak? Eh, jangan. Kenapa emang? Jangan, enggak boleh. Kok enggak boleh? Iya, enggak boleh. Aku kan mau garutin doang, masa. Iya, enggak boleh. Kamu kan gatel katanya aku garuk. Enggak, udah enggak gatel, udah. Udah enggak gatel. Ih, kamu kenapa sih enggak mau ngeliat aku? Aku liatin loh dari tadi. Masa? Enggak, orang kamu dari tadi ngeliat ke depan sono. Kamu lihat aku dulu lah. Ini aku lihat no. Enggak, kenapa kamu enggak mau lihat aku? Aku tuh malu, Mbak, aku tuh grogian. Grogian? Enggak apa-apa, kamu santai aja. Aku orangnya enggak itu kok, enggak ngapa-ngapain lu. Jangan, Mbak. Kok jangan, kenapa emang? Aku masih suci. Emang aku mau ngapain kamu? Aku kan enggak ngapa-ngapain kamu. Enggak, aku bercanda. Aku juga masih suci kok, agak wudu soalnya. Emang ketawa mulu. Lah emang saudaranya Bram dari mana, maksudnya baru datang gitu? Iya, aku baru datang dari Jakarta. Pantasan baru lihat. Iya, lagi main kesini. Di sini kalau mainnya enaknya kemana? Ke depan apa belakang? Atas apa bawah? Maksudnya enak. Ke gunung apa ke laut gitu? Oh, loh. Gitu. Ke gunung enak, ke laut enak. Oh, ke gunung enak ya? Kamu suka ke gunung? Enggak, ke laut aja deh. Ke laut? Ada rawa-rawanya enggak kalau di laut? Nah, kayaknya ada deh. Ada? Oh, berarti belum dipotong itu, ada rawanya. Kamu malah ketawa sih, emang apa salahku? Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Kayaknya perang udah selesai deh. Masa? Belum. Enggak keluar. Enggak keluar? Ya kalau belum dikocokin ya, belum keluar. Belum dikocokin. Astagfirullah. Yeah. Maksudnya itu yang tombol itu loh. Oh gitu. Iya. Okay. Tapi orang gak dipencet-pencet, gak dicolok-colok gimana mau keluar. Soalnya dicolok-colok gitu baru keluar. Trrrr, gitu. Airnya. Gimana sih kok ketawa terus? Kenapa sih kamu ketawa terus? Kayaknya kamu bahagia banget ya ketemu aku. Ya kan? Ya aku selalu bahagia ketemu teman siapapun. Masa? Teman hidup? Bahagia juga. Oh, bahagia juga. Emang udah pernah ke teman-teman hidup? Belum pernah sih. Belum pernah? Iya. Mau ketemu enggak? Mana? Langsung lihat aja ke kanan. Menemukanmu.
Aku feelingnya udah ke situ sih. Masa? Iya. kamu nggak pernah pacaran apa? Pernah. Pernah. Pacaran sama siapa? Ya sama cewek pastinya. Oh, sama cewek. Aku kira kamu suka cowok. Kamu mau ngadu pedang kan? Enggak. Iya. Terus? Alhamdulillah normal. Sekarang putus. Udah putus? Kenapa putus? Ya lagi pengen sendiri aja sih. Aduh, kenapa pengen sendiri aja? Ya lebih seru sendiri sih, bebas. Ini sama ada. Aku aja. Jangan, nanti Bram marahin. Enggak lah, kan ya abang aku yang paling baik sedunia. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Iya, soalnya kamu adiknya Bram. Aduh, ini dingin banget. Ini dingin banget. Oh, jadi pengen buka baju. Ih, jangan. Kenapa emang? Jangan. Kenapa? Enggak boleh. Kok enggak boleh sih? Iya, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Mau salah aku apa? Enggak boleh kamu buka baju, soalnya kan aku lawan jenis. Oh, kalau buka hati buat kamu boleh enggak? Jawaban segala risau hatiku. Biarkan di... Nah, itu boleh. Iya. Bercanda aja kamu ya. Kamu kadang nakal kamu ya. Gigit. Boleh enggak kamu aku gigit? Enggak boleh. Kenapa emang? Ya enggak enak. Ya udah kamu lihat aku. Aku lihat loh. Enggak lah, kamu enggak natap aku, coba kamu lihat. Aku tuh malu, Mbak, liatin cewek. Kenapa emang? Aku aja enggak malu, kamu lihat aja aku. Aku gimana ya? Kenapa emang? Baru ketemu juga aku enggak enak juga. Enggak enak. Gak enak buat lihat-lihat gitu. Eh. Apa sih? Lu kenapa di sini? Gitu lagi itu. Ayo pergi. Pergi enggak lah. Sana lu berak aja dulu, lanjutin ini. Enggak, ayolah Bram, kita jalan aja, Bram. Hah? Belum keluar dia. Belum, kamu ngapain, Monul? Oh, enggak, tadi dia udah lama jomblo. Enggak, tadi tuh. Tadi dia di belakang. Enggak. Dia tuh bilang sama aku tadi udah lama jomblo katanya. Enggak gitu, Bram. Iya. Monul nih. Kamu lo playing victim cantik. Iya. Tadi gitu. Enggak, Bram. Tadi tuh dia di belakang. Terus oke lah ngobrol. Apaan? Lu suruh depan aku? Enggak, kamu yang mau ke depan. Terus aku bilang, Jadi kayak gitu. Beneran lo, aku nggak bohong. Nggak bohong apa? Astagfirullah. Tadi tuh dia ke depan sendiri. Sudah deh, kamu jangan ngancam. Malu-malu. Enggak. Nol, kau nol, turun aja kau nol. Enggak, ya udah aku turun lah, nggak apa-apa. Turun sih sana, lu turun, kita mau berduaan aja. Nah, lu mau nyetir? Enggak lah, pegel aku nyetir. Aku nyetir. Iya, aku mau di depan sama Menul aja. Aku mau ini, mau meluk Menul aja dari belakang. Jangan. Kenapa tadi aja minta peluk-peluk? Enggak ada, aku kayak gitu. Parah banget, tetap peluk. Enggak ada, Bram. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Katanya berat badannya 80. Gedenya segini katanya. Selalu pamerkan mengatir, padahal enggak, padahal segini ya. Enggak, Bram, aku enggak ngomong kayak gitu, Bram. Iya, astaga. Bohong banget. Sini aku aja. Enggak, astaga. Enggak. Ayolah kita nongkrong aja, Bram. Pergi. Nongkrong, tadi ngajak koyo. Oh, parah banget. Iya. Monul, jangan sama tensi lah. Enggak, Bram, astagfirullah, Bram. Aku temenan sama kamu, enggak mungkin. Udahlah, kok jangan sama tensi lah. Astagfirullah, enggak gitu, Bram. Maksudnya, koyo, baru kenal udah ngoyo. Katanya, si Bram lama banget. Parah banget, jangan ngoyo lah. Enggak, Bram, astaga. Enggak. Dia bilang gini, koyo Jogja murah. Kamu jangan playing victim loh. Nah, emang iya kok, aku aja dia cowok tuh gentleman. Enggak, tadi dia mau ngobrol ke depan, terus aku bilang di belakang aja gitu, terus dia maju ke depan. Tuh kan pengen dari belakang, pengen dari depan juga. Udah, pergi. Ujungnya koyo, males lah, ngaku lah. Enggak, astagfirullah. Kamu jangan kayak gitu. Kenapa sih tadi minta pegang-pegang, sekarang nggak mau dipegang-pegang, aneh. Parah banget sih. Enggak gitu, Bram. Udah, malas aku. Astagfirullahaladzim. Ngaku, nggak apa-apa lah. Janganlah, nggak enak aku sama Bram. Oh, tadi kan dia kan, nggak enak sama Bram kan? Tadi berdua enak dia. Siapa yang lu, Ten? Iya, tadi suruh pegang-pegang dulu, aku sudah lulus. Enggak.
Kebiasaan Wonul yang kayak gitu. Enggak Bram, aku enggak kayak gitu Bram. Kau kenal aku udah berapa lama? Tahu aku, kau memang kayak gitu kan? Enggak, kamu jangan sama tensi juga. Enggak Bram, aku enggak kayak gitu Bram. Baju kau nih, udah turun kayak gini. Astaga. Diturunin sama dia tadi bajuku. Jangan Bram. Bram, aku saranin kamu cari adik yang lain aja deh, Bram. Kenapa emang? Tuh kan, nyari adik yang lain, yang ini buat dia. Enggak, enggak kayak gitu. Astagfirullah. Ada-ada aja emang. Parah. Dahlah, kita nongkrong aja. Nongkrong aja.